Pemirsa, pembalap motocross gaya bebas legendaris Robbie Madison kembali dengan aksi luar biasanya. Ia mengubah kuburan pesawat militer tua di Tucson, Arizona menjadi taman bermain motocross. Sang legenda menampilkan keahlian gaya bebas dengan memanfaatkan bangkai pesawat yang berada di sekitarnya. Madison mengawali aksi dengan bermanuver di atas mesin jet yang berjejer, melayang di antara sayap pesawat, hingga whip menjulang tinggi, melompati bangkai pesawat terbang. Tak hanya di atas benda mati, motocrosser asal Australia ini unjuk gigi melompat ke bagian belakang truk trailer. Madison menampilkan sajian utamanya dengan aksi backflip melintasi bangkai pesawat. Crosser 36 tahun ini menyimpan aksi luar biasa lainnya sebagai sajian penutup. Madison meluncur dari derek peti kemas setinggi 50 kaki. Dengan aksinya yang memukau ini, Robbie Madison dijuluki legenda olahraga motocross. Dengan perhitungan matang, Madison berhasil melakukan pendaratan dengan sempurna. Aksi ekstrim motocross legendaris tadi sekaligus menutup kebersamaan.